Bikin empek-empek, ini tepung terigu, bawang putih, garam. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik dan diberkati. Selamat datang di vlognya keluarga Supir Truk Amerika. Sekarang saya akan membuat empek-empek tanpa ikan. Bahan-bahannya adalah 250 gram 500 gram tepung tapioka, 1 butir telur, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan bawang putih bubuk, dan 1 sendok makan bumbu penyedap seperti rico. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah ini tepung terigu, garam, bawang putih, dan rata. Semuanya sudah tercampur rata. Masak 500 ml air. Airnya sudah mendidih. Airnya 500 ml. Nah, kita aduk begini. Kita pakai ini karena sangat panas ya. Jadi harus diaduk sampai rata. Setelah kita aduk sudah begini, kita masukin telur yang kita sudah aduk. Nah, telurnya seperti ini. Dan kita aduk sampai merata. Dan setelah kita campur telur ke dalam sini, kita diamkan sampai dingin. Setelah ini dingin, guys, setelah dia tercampur rata seperti begini, sudah tidak nempel ya, lihatnya. Seperti begini. Ini kita mau bikin empek-empek kapal selam yang pakai telur di tengah ya. Go. Nanti dia akan jadi seperti empek-empek kapal selam. Masukin telurnya. Hati-hati, jadilah empek-empek kapal selam. Saya hanya bikin satu aja. Sekarang kita masak air untuk merebus empek-empek. Pakai minyak 2 sendok supaya empek-empeknya tidak lengket di dalam sini. Kalau sudah mendidih baru kita masukin empek-empeknya ke dalam panci. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. So, lupa. Setelah empek-empeknya mengapung seperti begini, baru kita angkat. Kita tiriskan dulu. Sekarang kita panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita masukin empek-empeknya. Sebentar lagi kita akan angkat empek-empeknya. Sekarang kita angkat empek-empeknya.
Mari makan empek-empek. Pakai ketimun juga enak. Ini cukonya. Enak sekali empek-empek tanpa ikan. Enak. Pedas guys. Enak sekali. Ini cukonya nih, kental, enak lagi. Resep membuat empek-empek tanpa ikan. Gampang sekali ya, hanya terigu dan tepung kanji atau tepung tapioka.